terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Real. Hello, welcome back with me and him and we are the Earth. Kalau dua langsung ya. Pusing. Pusing ya. Oke, boy. Jadi sekarang ini gua lumayan excited lagi nih. Kenapa? Yeah. Karena kita baru mendatangkan satu body kit lagi. Ya, yeah, ini gila untuk, sih. Untuk Civic Turbo ya. Untuk Civic Turbo. FC. Jadi gini, Mas Dik, ceritanya. Gua nih ceritanya punya bos nih. Wah. Ya kan, tapi bos gua ini mobilnya standar. Standar. Ya kan, kemarin gua cengin, terus dia bilang, "Ya udah, lu mau dibin lah." Kalau standar kayak motor Beat ya, ada standarnya gitu ya. Iya gitu ya. Bisa jadi. Yeah, yeah, yeah. Jadi. Tapi perasaan semua motor juga ada standarnya. Ya. Kenapa harus motor Beat? Ember. Yeah. Ember soalnya. Itu paling ember kan. Iya. Gitu. Yeah. Nih, karena teman-teman juga pasti banyak yang nanya kan. Gimana nih proses modifikasi mobilnya si Nobita? Nobita? Iya. Yeah. Oh. Namanya Nobita. Namanya Nobita. Oh, iya. Oke. Okay. Ya kan? Ini ada videonya di atas. Waktu Nobita minta gue challenge untuk modif mobilnya dia, dan sekarang gue udah mendatangkan modif kit buat mobilnya dia dan akan dibantu oleh saya, Diki, Abdel. 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 Untuk pasangin ke ininya. Nah, langsung aja kita sekarang unboxing ya. Ayo, boleh. Ini lihat nih, gue mau kantor sendiri dari Jakarta. Lihat nih katanya mereka. Bengkelnya doang gede. Enggak, kita emang ini. Katernya lembaran. Jadi biar tangannya biar kuat. Buset. Gede banget ya? Gede banget. Gede aja, gede banget Pak lu. Okay. Mas, gue lupa nih, katernya udah gue kembaliin ke Jakarta. Oh, dibalikin ya? Buset. Begini ya packingnya. Harus dong. Oke. Sekarang, mobilnya kita keluarin. Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Kalau masih ada aja lagi. Wah, ini overfender ya dia. Mana? Nih kelihatannya dia kalau dari sini, ini potongan kecil overfender di bumper nih. Oke, coba buka dulu. Apa kita keluarin aja semuanya ya? Boleh deh. Kita keluarin aja semuanya, jadi ini fast format aja ya. Sepanjang waktu. Wow. Ini F1 apa ini? Ya? Full bumper. Full bumper. Ya. Itu gua buat tangin. Ini kayaknya lo tiduran ditutup terus buat buka gitu. Lucu kali. Oke guys, ini body kitnya terus yang keluar lu gitu. Ayah.
Bagus kayaknya. Oh no. Taruh Civic gue gimana? Ini berarti add-on sidecar standarnya nih. Sidecar standarnya tetap nempel nih. Gila, dia berarti bakal keluar banget tuh. Nol, parah. Kita buka aja gimana nih? Ayolah. Ntar dulu. Wah, atapnya ini. Oh, wing, wing, wing. Ini wingnya, ini ininya nih, tiangnya nih. Ini apa nih? Tiangnya. Sang situ. Ini dia ya? Gitu. Lucu juga ya nih. Ini kita bikin ya. Gitu. Big Wang Gang. Anjay. Sip. Oke. Oke. Okay. Berarti kita sekarang langsung lihat aja dari depan. Oke, okay, boy. Ini udah kita bongkar semua. Ini grillnya pakai yang standar berarti. Grillnya standar ya dipasang ini. Nah, ini bumper bodi ke depan ya. Ini jadi satu ya. Ini mirip Aubrey ya sebenarnya, bener-bener ya? Nah, iya ya, lihat tuh mirip Aubrey. Cuman dia lebih banyak. Lebih banyak ini, aksen. Bukan aksennya aja ya. Ini tapi plug and play kan? Plug and play harusnya. Soalnya dia kalau gue lihat ininya dari bumper standar nih sama. Iya, iya. Dia memang udah dibikin sesuai sama bumper standar. Ininya udah oke. Terus, apa lagi? Ini over fender. Ini belakang nih. Oh, belakang. Ini yang buat bensin. Oh, iya. Ini pintu. Ini kanan, belakang kanan. Kanan, kiri udah ada juga. Ini di pintunya. Ini buat di pintu. Nah, ini depan nih. Oke. Ini roll center buat di depan. Depan kiri. Oh, nggak pas ya? Waduh, salah pesen nih. Aduh. Nggak pas nih. Bukan mobil. Oh, bukan. Bumper belakang juga. Belakang. Ini udah ada buat ini ya, sensor parkir ya. Terus dia dapat. Persis kayak Aubrey nih. Iya, ini terus ada lampunya juga nih dapat. Ini bumper Aubrey. Aubrey sih. Civic turbo. Civic. Knalpot tengah ya. Knalpot tengah biasa 3 lah ini. 3 ya. Ini nih kayak dari Type R di ini ya. Custom lagi ya. Terus sidecar-nya. Ini tambahan tapi sidecar standar nempel nih kalau kata gua. Oh gitu. Jadi jadi si Civic Turbo kan udah ada sidecar-nya. Oh, masukin ke sini gitu ya. Iya, masuk. Lock gitu. Oh, feeling go gitu. Bisa buat pijakan kaki enggak? Bukan, Pak. Bukan pijak, bukan. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Di gambar lu sih ada yang gede, apa ya? Kap. Oh, ini. Buta. Gede banget, kagak lihat, kagak lihat. Yaudah kita bongkar Mustafa lagi. Gimana nih? Aduh, aduh, aduh. Coba, gua ambil cutter dulu dari Jakarta. Oh, ditidurin aja nih. Iya. Yeah. Kita buka dong. Nah, ini udah kebuka. Udah ditarik nih. Yaudah, bentar. Ayo. Udah nih. Oke.
turunnya ini doang. Oke. Oke, boy, udah semua kita bongkar, udah lengkap semua. Tinggal ada kapnya. Kita kasih karbon aja nih. Di karbon ini doang. Bagus nih, ini warna body nih kayak. Ya, lucu ya. Tuh. Kita udah siapin semua. Kapnya udah dateng, bumper belakang, depan. Bumper depan, sacker, overfender, wing. Terus overfender semuanya udah dateng semua. Tinggal kita eksekusi aja. Gimana Mas Dik? Siap. Kapan bisa kita eksekusi? Tinggal mobilnya ke sini berarti. Ya udah. Nah. Kalau gitu besok mobilnya langsung gue berangkatin aja. Siap. Terus kita ya, fittingin. Kan? Fitting udah beres semua kan, kita nggak tahu nih fittingannya gimana kan? Yes. Fittingnya biar aman dulu semua. Kalian kita cat kali. Ya udah. Nah. Oke. Okay. Kalau kayak gitu, thank you Mas Diki. Thank you Di. Ya. Ini project baru lagi pokoknya. Lagi pokoknya. Gila banyak banget. Never ending project. Never ending big project. Nah. Modifin dong. Modifin dong. Nah, gitu. Kalau dilihat diri jangan lupa ingat velg ingat. HSR. Itu enggak. This is our topic and be the best. See you guys.